Salam sejahtera. Nama saya Puspananda Menggopal. Saya ingin berkongsi pengalaman saya dan sedikit pengetahuan yang saya ada ini kepada para pendengar supaya boleh dimanfaatkan. Seperti yang anda semua ketahui, tahun 2020 bermula dengan sedikit kelembapan ekonomi. Selepas itu, kita boleh nampak disebabkan COVID-19, keseluruhan keadaan ekonomi dan juga sosial dan sebagainya banyak berlaku perubahan. Sehingga kini, sampai ke hujung tahun pun kita boleh nampak kesan yang begitu mendalam. So, daripada ini, saya boleh nampak beberapa trend terutama dari segi perniagaan yang boleh kita manfaatkan. Kita boleh ambil iktibar daripada ini. Tahun 2020, macam mana kita punya sedikit sebanyak pengetahuan yang kita ada, kemahiran dan kepakaran yang kita ada ni, kita boleh pergunakan untuk dimanfaatkan. Mungkin ada sedikit sebanyak perniagaan yang kita tahu, bisnes, kita boleh manfaatkan bidang-bidang mana yang paling menonjol, di mana kita boleh menggunakan dia sebaik mungkin. Kalau kita bandingkan aliran seperti mana yang ada di 2020 ini, kita tak boleh lari daripada bercakap pasal permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran ini adalah satu mekanisme pasaran bebas. Negara kita pun tidak berkecuali daripada ini. So, kita lebih kurang kena mengikuti hukum ini. Permintaan adalah permintaan daripada, paling kecil adalah permintaan isi rumah dan kemudian digabungkan menjadi permintaan aggregate untuk seluruh negara. Begitu juga dengan penawaran. Permintaan adalah permintaan kehendak dan keperluan dan kemampuan membayar untuk barang-barang dan juga perkhidmatan. Barang-barang macam barang-barang makanan, pengangkutan, pakaian, perkhidmatan macam elektrik, telekom dan sebagainya. Penawaran pula adalah apa yang ditawarkan oleh kilang-kilang, syarikat, kerajaan dan juga orang persorangan dan apa yang mereka boleh hasilkan untuk memenuhi permintaan. Penawaran dan permintaan adalah mempunyai hubungan songsang di mana keluh ini akan bertemu di satu titik yang dinamakan harga. Bila permintaan adalah tinggi tetapi penawaran ditakut lama, harga akan meningkat. Sebab terlalu ramai mengejar jumlah barang yang sama. Tetapi bila penawaran pula meningkat, tetapi permintaan menurun. Okey, permintaan menurun tetapi penawaran banyak. Berarti barang yang sama banyak di pasaran. Harga barangan itu akan turun. Inilah hubungan songsang mereka. Permintaan dan penawaran ini adalah dua keluh yang berbeza yang menentukan dalam satu ekonomi itu, berapa banyak barang yang dikeluarkan, berapa kerap dihasilkan, di mana tempat perlu dipasarkan dan sebagainya. Satu fenomena yang terjadi pada tahun ini, 2020, semasa COVID-19, permintaan menguncup dengan tiba-tiba. Orang ramai kurang membeli barang antara keperluan dan kehendak. Keperluan kebanyakan dipenuhi, tetapi kehendak mereka agihkan pada masa hadapan atau kurang membeli. Terjadi begini adalah kerana penawaran masih tinggi sedangkan permintaan telah jatuh tiba-tiba. Sebab itu ada satu masa harga minyak terlalu rendah. Kenapa tiba-tiba permintaan menjadi kurang dan penawaran masih ditakut lama? Kerana semasa kita kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 hari bulan Mac, kita boleh nampak tiba-tiba semua orang duduk di rumah sahaja. Tidak banyak pergerakan keluar. Jadi, keperluan untuk membeli kurang. Tetapi penawaran masih ditakut lama. Seperti harga komoditi kita, terutama minyak. Penawaran banyak. Tiba-tiba harga pun jatuh. Walaupun orang tak banyak bergerak, tapi harga sangat rendah di stesen-stesen minyak. Begitu juga dengan harga komoditi yang lain. Ekonomi kita menguncup kerana ramai daripada kita tidak mengunjungi pasaraya, kedai-kedai makan, perniagaan-perniagaan lain, penerbangan, pengangkutan, pembinaan, pelancongan, perhotelan, semua ni jatuh merundung. Kita boleh lihat banyak kehilangan pekerjaan dan juga banyak kerugian-kerugian dialami oleh mereka. Disebabkan permintaan dah kurang, penawaran tak perlu banyak.
kilang-kilang apa dia buat, dia kurangkan masa bekerja, dia kurangkan, dia buang pekerja, dan juga disebabkan ini setengah daripada mereka dipotong gaji dan sebagainya. Keadaan ini sangat-sangat menyedihkan pada masa ini, dan juga pada sejak kita ada PKP disebabkan oleh COVID-19. Ini kita tidak boleh salahkan siapa-siapa pun. Ini sebab keadaan begitu telah disebabkan oleh penyakit ini. Kerajaan terpaksa untuk suku pertama dengan suku kedua menguncup lebih 17%. 17% penguncupan adalah sesuatu yang banyak. 17% untuk suku pertama dengan suku kedua, kalau kita punya pertumbuhan ekonomi dari setahun ke setahun, biasanya Malaysia dah 5-6% saja. 17% sudah kembalikan kita pada takut lama. Kini kita katakan fenomena di mana kita berada ni dalam norma baru. Ada penjarakan sosial, kerap cuci tangan, elakkan tempat sesak, okay, rapat-rapat tak boleh, berjabat tangan tak boleh dan sebagainya. Semua ini adalah norma baru. Okey, norma baru. Daripada apa yang berlaku, tadi saya ceritakan pasal permintaan, penawaran, tiba-tiba permintaan mengucup, penawaran di masa lama kena lambat, harga jatuh dan sebagainya. Semua ini adalah satu fenomena yang berlaku dalam ekonomi kita. Macam mana kita boleh ambil iktibar daripada ini untuk tahun 2021? 2021 memberikan kita satu cabaran yang sangat penting. Sangat. Kalau tahun-tahun sebelumnya, 2017 ke 2018 hampir sama dengan perubahan sedikit. 2018 dengan 2019 hampir sama tapi perubahan sedikit. Tapi 2020 ke 2021 perubahan amat banyak. Okey, ada, saya kira ada empat perniagaan, empat bidang perniagaan yang boleh kita manfaatkan. Fenomena norma baru menyebabkan rakyat Malaysia lebih tertumpu pada online. Perniagaan online bukan baru, dah lama dah. Tapi ini memberi ledakan, ledakan tinggi semasa COVID ni kepada lebih kepada online. Jadi daripada online ni, dia ada wujud perkhidmatan-perkhidmatan atau barang-barangan yang menjurus kepada servis online ini. Seperti perkhidmatan penghantaran barang. Perkhidmatan penghantaran barang, kita sekarang boleh nampak banyak syarikat-syarikat mula muncul. JNT, Best Transport, okay, FedEx, Poslaju, Skynet, semua ini adalah diorang beli barang daripada online, daripada syarikat penghantaran yang menghantar mereka kepada tujuan terakhir itu, kepada pengguna. Mungkin pengilan di mana pun kita tak tahu. Kita beli online, kita pesan 1-2 hari sampailah. Kita dah bayar, sampailah. So syarikat pertama, syarikat penghantaran barang dari pesanan online. Kedua, bidang kedua yang saya boleh nampak adalah bidang di mana barangan kesihatan ataupun perkhidmatan kesihatan untuk mencegah COVID-19. Macam kini sekarang ada syarikat-syarikat yang membuat pembersihan, pencucian pejabat dan sebagainya. Syarikat-syarikat ini boleh meningkatkan sedikit untuk buat sanitasi, penyemburan dan juga berjadual punya sanitation. Misalnya, katakan satu syarikat itu ada membuat pembersihan sampah, okay, cuci lah, pasu bunga, ubat pasu bunga, siram air dan sebagainya. Sekarang dia boleh tingkat lagi. Sapu sanitation kat meja, penyemburan di pejabat itu dan sebagainya. Ini akan memberi keyakinan kepada para pengunjung, misalnya restoran atau pejabat-pejabat. Sebab kalau kita istiharkan di luar, kata premis ini ada sanitation berjadual. 3 jam sekali, semua dibersihkan, semua kerusi meja tempat itu dibersihkan. Okey, semua pekerja ada sanitation dia, dia buat cuci tangan dan sebagainya. Ini memberi keyakinan kepada pengunjung di pejabat ataupun restoran itu. So, ini satu lagi arah di mana kita boleh manfaatkan. Yang ketiga adalah di mana bidang lama juga, pemasaran melalui social media. Pemasaran melalui social media kerana kebanyakan dalam online. Kalau pemasaran konvensional macam billboard dengan ataupun pengiklanan dalam ruang TV, dia punya target population ni semua
daripada kecil ke atas, yang memerlukan, tak memerlukan, semua dia pancar. Tapi kalau social media pemasaran, dia boleh pilih daripada Facebook, Instagram dan sebagainya kan. Dia pilih target audience dia. Dia cuma jurus pada sasaran pengguna yang memang memerlukan perkhidmatan atau produk ini. Satu lagi sebab kenapa marketing pemasaran melalui social media ini akan meningkat dengan tinggi adalah kerana rata-rata semua ada smartphone. Disebabkan itu, semua di hujung jari dah ada dah. Dan sesiapa sasaran pengguna yang barang-barang ini nak tuju memang dah sampai. Bidang yang keempat yang saya nak beritahu ni adalah paling win. Keadaan di Malaysia sudah unik sekarang. Di mana kita boleh lihat ada ramai pemilik-pemilik premis ataupun hartanah, kerana ada problem keadaan ekonomi macam ini, mereka pun menyebabkan mereka ada problem servis ansuran bulanan mereka. Kalau ada lebih dari satu, dua, tiga lah macam itu, mungkin mereka lepaskan satu atau dua premis ataupun hartanah mereka untuk sentiasa berada di maintain kita lifestyle mereka. Sebab itu, kita boleh nampak ada banyak rumah ataupun kedai mula dijual. Bila sekaligus ada penawaran yang banyak rumah dan ni, balik kepada permintaan penawaran, permintaan masih sama, harga mungkin jatuh. Kerana kita ada moratorium, memang kita ada moratorium, tapi moratorium itu sejarah masa yang memang dah ditetapkan, bukan semua dapat pun. Tapi lambat laun kena bayar juga, kena lambat juga. So, mereka dah mula lepaskan hartanah yang mereka miliki sekarang. Begitu juga dengan projek-projek baru, kondominium dan sebagainya, di mana kondominium dan sebagainya mereka sudah pun mula membina ataupun dalam peringkat nak tamat pembinaan tu, dah siap dah, dah complete dah. Jadi mereka tidak boleh jual pada harga yang 2 tahun 3 tahun dulu, tak boleh, tak ada orang nak beli. So dia kena kurangkan juga. Dia bila dia kurangkan juga, itu menyebabkan satu lagi lambakan. So pemilik ataupun pembeli ataupun siapa yang mempunyai keinginan untuk memiliki rumah dan sebagainya kan, ada duit sedikit lebih, kerja masih stable lagi, tidak terjejas dengan COVID dan sebagainya, mau mengambil risiko, boleh menceburi bidang ini. Sebab keadaan sekarang adalah yang terbaik untuk pelaburan hartanah. Dan pemaju juga, kalau kita tengok pemaju juga, memberi banyak pelepasan. Kerajaan pun memang memberi rangsangan dari segi home ownership campaign dan sebagainya. Mereka memberi 10% diskaun harga, macam-macam potongan diberi. Pemaju memberi sales and purchase agreement. Dia ada dua. Satu bahagian pemaju, satu lagi bahagian bank. Bila pembeli, dia dengan agreement dengan pemaju dan juga agreement dengan bank. Kadang-kadang dua-dua ni pun free. Bayaran guaman tu free. Lepas tu mereka punya duty stamp, dua-dua perjanjian ni free. Memorandum of transfer free. Kadang-kadang dia dapat fully furnished, mungkin kabinet ke ataupun kerusi meja, dapur, macam-macam dia bagi free. Lepas itu mungkin ada potongan atas itu lagi, dia kata rebate dan sebagainya. So apa berlaku sekarang? Kerana pembeli beli rumah, apartmen, kondominium dan sebagainya, kalau mereka mendapat 90% pinjaman, mereka mungkin bayar bayaran muka, bayaran depan ni amat sedikit atau tiada. So ini adalah satu keadaan yang baik. OPR ataupun official policy rate, kadar faedah kita adalah paling rendah dalam sejarah, 1.75%. Memang bank negara nak merangsang ekonomi, mereka letak kadar faedah pada tahap yang terendah supaya ekonomi boleh dirangsang. Sebab ramai hilang kerja dan sebagainya, mereka letak di sana paling rendah. So kalau bank mengambil 1% atau 1.2%, kalau pinjaman perumahan dia dalam 3%, 2.9 sampai 3.3% saja, amat rendah. Ini boleh menyebabkan ramai orang menceburi atau membeli rumah. Sebab
mula harga rumah dah rendah. Lepas tu bayaran ansuran disebabkan kadar faedah yang rendah pun rendah. Dan duration, jangka masa pembayaran adalah sedikit. So, ini menyebabkan segalaan unik di Malaysia. Satu lagi keadaan saya rasa mungkin akan berlaku kerana kita mempunyai kadar faedah yang rendah, kadar inflasi yang rendah. Kerajaan amat komited untuk merangsang ekonomi. Jadi, apa yang mereka boleh buat? Mereka boleh buat quantitative easing. Quantitative easing adalah satu istilah yang merujuk kepada peningkatan jumlah wang dalam pasaran monetari kita. Ini sedikit masa lagi, dalam setahun, dua tahun lagi, akan menyebabkan harga rumah pun naik. Jadi, siapa yang berpelaburan sekarang, mereka boleh mendapat dia punya manfaat kemudian. Sebab harga mula, paling kuat pun dalam 1-2 tahun dia akan naik balik. Sebab kebanyakan projek dah terhenti. Siapa yang nak jual, dah jual sekarang. Okey, masa itu keadaan ekonomi lebih baik. Bila keadaan ekonomi baik, mereka mula meningkat permintaan. So sekarang penawaran dah takut lama dah ataupun kurang. Permintaan akan meningkat, jadi harga akan meningkat. Ini adalah pasaran, mekanisme pasaran bebas yang seperti mana saya beritahu sebelum ini. Sama saja keadaan dia. Apa yang saya beritahu ini semua adalah dari pengalaman saya bekerja selama ini, dalam 35-40 tahun saya bekerja. So, saya ada lihat berbagai aliran sepanjang ini. Setiap 10 tahun mesti ada satu perubahan besar lah aliran ekonomi negara. Jadi saya boleh nampak sesuatu macam ini. Jadi saya nak kongsi pengalaman dan pengetahuan saya. Itu sebab saya buat video ni supaya para pendengar yang boleh mengambil iktibar daripada ini boleh manfaat. Okey, dan daripada ini pendengar kena buat keputusan. Fikir baik-baik. Buat penyiasatan, selidik, penyelidikan sendiri dan sebagainya. So, itu saja saya nak kongsi pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi harap yang ini akan beri manfaat yang secukupnya. Terima kasih.